Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Kitab kita ini nama dia Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Yang ditulis oleh Tuan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala. Perbincangan kita kali ini dalam bab faslun fi fadilati talibil ilmin nafi'. Ini patut suatu fasal pada menyatakan kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat. Perbincangan kita ialah tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat. Kita dengar dah semalam apa maksud ilmu yang bermanfaat itu, iaitulah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang mengajar kita supaya beramal, serta ilmu yang menjauhkan kita daripada segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang bermanfaat itu maknanya kita belajar tinggi yang hanya kita boleh bangga saja, tapi dianya tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambungan kita malam ini, ketahui olehmu wahai talib. Apa makna talib? Wahai orang yang menuntut ilmu. Talib maksudnya menuntut ilmu. Orang yang belajar, orang yang nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang nak tahu halal dan haram. Itu mana talib. Bahawasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu tiga perkara. Orang yang menuntut ilmu ini ada tiga perkara. Yang pertama, kita perhati betul-betul di manakah kita duduk. Apakah kita masuk ilmu dalam golongan yang pertama ke, yang kedua, yang ketiga? Yang pertama, seorang yang menuntut ilmu kerana jadi ilmunya itu bekal di dalam akhirat, dan tiada menghendaki ia melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan negeri akhirat. Ini golongan yang pertama. Kita harap kita ni insya-Allah masuk dalam golongan ni. Dan kita sentiasa berdoa kepada Allah, Allah merzuqni ilma nafi'an. Pasal tu Nabi kita ajar dalam doa dia, waktu yang Nabi kita suruh baca doa waktu pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Itu doa Nabi kita ajar. Yang pertama sekali Nabi kita suruh minta ilmu yang bermanfaat. Kalau kita menuntut ilmu ni kerana ini, kerana nak jadikan kita bekal dalam akhirat, tidak kerana manusia, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka itu orang yang dapat kemenangan dalam dunia dan akhirat. Ini kalau orang ini niat dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala menuntut ilmu, inilah orang yang akan mendapat manfaat dalam dunia dan dalam akhirat. Dua-dua dia dapat. Dalam dunia pun dia senang. Dalam dunia dia senang, tidak susah, tidak merempak. Dalam akhirat lagi mendapat kesenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita harap. Iaitu yang dinamakan muttaqin. Inilah orang yang dinamakan muttaqin. Bukan nama muttaqin nama orang tu. Nama setengah orang kita ni, dia sendiri nama muttaqin. Tu tak kira lah tu. Nah, orang nama soleh tak juh pun ada. Nama dia soleh. Dianya, tuanya tak soleh. Nak mana? Supaya orang nama muda lah. Ada orang tanya dia, dia kata kalau tak situ macam mana? Buh nama muda. Tak akan tua dia sampai bila-bila. Mati pun muda lagi. Betul tak? Jadi maksudnya yang dinamakan orang muttaqin, orang yang bertakwa di sini siapa? Seperti firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul muttaqin. Tanda ayat ini daripada surah At-Taubah ayat yang keempat. Surah At-Taubah ayat 4. Innallaha yuhibbul muttaqin artinya
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala amat kasih akan orang-orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin ini iaitulah orang yang bertakwa, orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nak jadi orang muttaqin, ini syarat dia. Mesti belajar ilmu lillah, kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi firman Allah taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ayat ni dari surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 197. Al-Baqarah ayat 197. Artinya, dan ambillah oleh kamu bekal dalam akhirat. Kamu ni akan pergi ke akhirat. Perjalanan yang nak pergi ke akhirat ni berapa orang? Seorang kita yang akan pergi. Tak ada siapa-siapa bersama kita. Orang yang paling sayang kepada kita, orang inilah yang akan kambuh kita. Tok kita dalam tanah. Habis dah tu. Dia akan tinggal balik dengan anak, balik rumah dia. Yang akan pergi, yang akan mengembaranya seorang diri kita saja. Maka ambillah bekal untuk negeri akhirat. Maka bahawasanya yang terlebih baik daripada bekal itu takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Bekal yang paling baik yang kita naknya iaitulah takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Bekal yang kita nak takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula makna takwa. Tadi kita sebut dah. Syarat nak jadi muttaqin ni mesti menuntut ilmu kerana Allah. Dan bermula makna takwa itu, iaitu kalau orang tanya kita, apa makna takwa? Yang kita selalu dengar, bertakwalah kamu kepada Allah. Tok khatib kita baca setiap minggu, bertakwalah kepada Allah. Makna dianya mengerjakan taat dan menjauh akan maksiat. Makna yang paling ringkas takwa, mengerjakan taat, menjauh akan maksiat. Seperti yang lagi tersebut makna takwa itu, iaitu dalam kitab ini dia akan hurai kepada kita, jelas kepada kita secara panjangnya makna at-taqwa insya-Allah taala. Ini golongan yang pertama yang kita harap. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala, Allahumma inni as'aluka ilma nafi'a. Nak ilma nafi'a inilah minta biar kita jadi orang yang pertama. Yang kedua, seorang menuntut ilmu kerana menolong akan kehidupannya dalam dunia. Tujuan kita belajar ni juga nak dapat kehidupan dunia yang baik, dapat jawatan yang baik, dapat kesenangan dalam dunia, dan kerana dapat kemuliaan dan kemegahan, dan kerana dapat harta. Ingat baik-baik ni, belajar ilmu ni, ilmu agama, belajar ilmu engineer, belajar ilmu apa ni, apa saja, ilmu sains, ilmu kedoktoran, kerana nak dunia memang tidak jadi masalah. Memang ilmu tu untuk dunia. Yang jadi masalah sekarang ni, kita belajar ilmu agama kerana dunia. Ini yang takut. Belajar ilmu agama, tapi tujuannya nak dapat pangkat kedudukan dalam dunia. Maka mereka itu sangat jahat. Na'udzubillah. Maka mereka itu sangat jahat. Maka jika dikekalkan olehnya akan kasatnya. Sekiranya seorang itu kekal dengan kasat dia, dengan tujuan dia belajar saat ini kerana ni, kerana dunia ini, serta diketahuinya akan jahat kelakuannya itu, dia tahu niat dia tak baik, maka lalu mati ia dengan tiada taubat, tak bertaubat, terus dengan niat yang tidak baik sana, tiada taubat daripada perbuatannya itu, maka mereka itu mati dalam maksiat, lagi derhakalah mereka itu. Na'udzubillah. Walaupun dia ni ustaz, dia ni tok guru, tapi kerana niat ngaji dulu nak cari harta dunia dengan sijil dia ni, dengan ilmu dia, maka orang ni orang sangat jahat. Kalau dia tidak bertaubat, dia mati dalam maksiat lagi derhaka. Na'udzubillah. Maka jika taubat mereka itu dahulu daripada matinya, maka lalu diamalkannya akan ilmunya dengan amal yang saleh. Orang ni waktu dia muda dulu, niat dia menuntut ilmu ni nak pangkat dunia. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan bagi taufik hidayah kepada dia, di akhir hayat dia, dia bertaubat kepada Allah, ta'asir ya Rabbi, aku niat ilmu aku ni nak mengajar lillah ta'ala. Kalau dulu orang tak bagi duit marah, tak pergi mengajar, ni tak dah ta'asir. Ikutlah, nak bagi-bagi, tak nak bagi pun sudah. Apa akan jadi orang ni? Nasyaya diperhubungkan mereka itu dengan orang yang dapat kemenangan dalam dunia dan dalam akhirat itu. Alhamdulillah. Kalau sempat bertaubat, orang ni selamat. Walaupun setengah jalan tu ada rusak, tapi di akhir perjalanan dia, dia dapat lagi menghubungkan dia ni dengan orang yang baik-baik.
Kerana orang yang taubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa. Orang yang bertaubat seperti orang yang tidak berdosa. Inilah rahmatnya Allah SWT. Inilah rahmatnya umat Nabi Muhammad SAW. Taubat menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Dan dapatlah mereka itu keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti firman Allah Taala, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah ayat 222. Al-Baqarah ayat 222. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala kasih akan mereka itu yang banyak taubat kepada Allah, dan kasih ia akan mereka yang bersuci daripada najis dan daripada dosa. Allah Ta'ala sayang kepada hamba dia yang bertaubat. Kalau kita berdosa, bertaubatlah kepada Allah. Tak jadi kesalahan. Apa yang kita nak malu? Sehingga dalam hadis Nabi kata, kalau tak ada orang bertaubat, orang berdosa tak ada, Tuhan akan buat orang berdosa, dia bertaubat. Tuhan Allah SWT suka kepada hamba dia yang yuhibbut tawabin, suka kepada hamba yang bertaubat. Rombongan yang ketiga. Jelas pada kita rombongan yang kedua ni bahaya, tapi dia sempat bertaubat, alhamdulillah, dia lagi dia selamat. Rombongan yang ketiga, seorang yang menuntut ilmu, maka dijadikan ilmu itu sebab kepada membanyakkan harta dan kemegahan dan kebesaran dan kemuliaan, dan supaya banyak. Makna banyak dalam kitab lama ni kita ingatlah, supaya ramai. Bahasa Melayu lah sekarang ni orang panggil banyak tu, kalau untuk orang dia panggil ramai, tak panggil banyak. Banyak ni untuk benda. Tapi kita, bila kita faham istilah dia, tak ada masalah. Dalam penjelasan kita tahu, banyak itu maksudnya ramai. Ramai orang yang mengikut akannya, dan supaya ramai orang kasih kepadanya, dan supaya mudah dapat segala hajatnya. Padahal mereka itu tiada diingat akan perbuatannya, dan kasatnya itu jahat. Nasallallahu salam. Kerana disangkakan akan dirinya itu hampir kepada Allah Ta'ala, kerana ia berupa dengan rupa ulama dan berlaku seperti kelakuan ulama. Allahu akbar. Orang ni niat dia nak ramai pengikut, nak harta benda, tapi dia tidak sedar yang perbuatan dia salah. Ini beza dengan hak yang kedua tadi. Hak yang kedua tadi asal niat dia nak ke dunia, tapi dia ingat niat aku ni salah, perbuatan aku ni rusak, maka dia bertaubat kembali kepada Allah. Alhamdulillah dia selamat. Iroma hak yang ketiga ni tak teringat, tidak sedar, padahal mereka itu tiada diingat akan perbuatannya itu. Tak ingat perbuatan dia ni salah, dan kasaknya itu, niat kasaknya, kasak tu maksudnya niatnya itu, tujuan dia belajar itu jahat. Kerana disangkakan akan dirinya itu hampir kepada Allah Subhanahu Taala. Ini yang kita takut. Afaman, dalam ayat Quran tersebut, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Ada orang ni dia sangka perbuatan dia tu baik, su amali, perbuatan tak baik dia ni, fara'ahu hasana, dia sangka jahat. Fa inna Allah yudillu man yasha, Allah Taala sesatkan orang yang dia kehendaki. Pasal itulah kita sentiasa kena berdoa kepada Allah, minta Allah Taala buka kepada kita ni jalan yang baik, yang boleh menyelamatkan kita. Ini bahaya, tengok ni. Kerana ia berupa dengan rupa ulama dan berlaku seperti kelakuan ulama. Hebatnya dengan jubahnya meleret sekaya serbel, ekor serbel panjang. Tak boleh berjalan, dia cium tangan ke dalam. Tapi perbuatan-perbuatan dia semuanya menuju ke arah dunia, maka ini bahaya. Maka mereka itulah orang yang dapat binasa di akhirat, dan yang sangat kurang mereka itu lagi terpedaya, dan sesat ia lagi menyesatkan orang lain. Allahu Akbar. Dan mereka itulah sejahat-jahat daripada ulama, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya. Nabi dalam Nabi bersabda, lafaz dalam hadis ni, ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum min ad-dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usu. Ini lafaz dalam hadis kita ni. Dalam hadis yang kita dapat lafaznya yang sebagaimana diriwayat oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad dalam musnad dia lagu lain hadis dia. Hadis ini diambil daripada Abu Zar Al-Ghifari.
Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dia kata satu hari aku pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi kita bagi tahu ghairud dajjali akhwafu ala ummati minad dajjal. Artinya boleh kita baca, aku terlebih takut atas kamu, kata umat aku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada dajjal akan seorang lain daripada dajjal. Aku takut akan mari bala bencana ujian ke atas umat aku ini lain daripada dajjal, lebih takut daripada dajjal lagi. Kenapa? Dajjal ada tanda dia atas dai dia tulis kaf fa ra kapi tu, mata dia sebutin dia duduk kandar. Dajjal orang kenal rupa orang mukmin, kenal ini dajjal ni dengan mata sebutinnya, dengan rupa dianya. Tapi orang munafik ni tak kenal. Nabi kata, aku tak takut pada umat aku yang beriman kerana dia kenal dajjal. Yang aku takut ni siapa? Yang aku takut ni faqilah, maka sembah sahabat Nabi. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka sabdanya dalam hadis ni, ulama usul, itu makna dia. Tanda tepi dia dalam riwayat, menurut riwayat Imam Ahmad, Al-A'immatal Mudillin. Apa makna? Makna A'immatal Mudillin? Yang aku takutnya, kata Nabi SAW, iaitulah pemimpin-pemimpin, ulama-ulama yang menyesatkan masyarakat. Ini yang aku takut. Sebab kalau orang jahat, orang jahil menyesat masyarakat, orang tahu dah. Dia naik atas pentas, dia bagi tahu ini gini gini. Orang boleh condemn dia. Siapa dia ni? Tak pernah dengar ngaji agama, tiba-tiba bercakap tentang agama, tentang apa, orang boleh condemn. Tapi kalau naik ustaz juga, orang yang bertitle tuan guru umpama contohnya, orang panggil ustaz, ahli agama naik bercakap mengenai Islam, orang akan dengar dia. Tak care lah, benda ni tak baik. Ustaz cakap, tuan guru bagi tahu. Pasal itulah Nabi kata, aku lebih takut pada dajjal, al-a'immatal mudillin. Al-a'immata al-mudillin, tulis tepi tu, daripada perkataan ulama usul tu tukar kepada al-a'immatal mudillin, kerana ini yang ada riwayatnya dalam Musnad Imam Ahmad. Adapun ulama usul itu makna dia. Memanglah a'immatal mudillin ni, imam-imam, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan masyarakat ini termasuklah ulama-ulama yang jahat. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad, tanda situ, sanad dia sahih. Sanadnya sahih. Lafaz dianya, lafaz dalam Imam Ahmad, anda baca sekali lagi, ghairud dajjali akhwafu ala ummati minad dajjal. Nabi kata lain daripada dajjal, aku takut akan mari kat tahu mak aku ni apa ni, lebih daripada dajjal lagi. Kata di Abu Dzar, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu syai'in akhwafu ala ummatika minad dajjal. Kenapa Rasulullah takut kepada orang ni lebih daripada dajjal? Kenapa? Qala al-a'immatal mudillin, iaitulah pemimpin-pemimpin, ulama-ulama yang menyesatkan orang, ini lebih bahaya. Bahaya ke tak bahaya? Seorang ulama kalau dia bangun bawa kenyataan, akan ada orang ikut dia. Mesti ada orang ikut. Dia kata, ulama kata, ustaz kata, orang yang pandai agama akan ada pengikut dia. Pengikut ni akan bawa pemahaman-pemahaman yang karut gini. Kan inilah Nabi kata, aku lebih takut pada dajjal. Sanad hadis ininya sahih. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad min Allah illa bu'da. Artinya, barang siapa bertambah ilmunya, ilmu makin banyak, tak cukup dengan BA, MA lagi, tak padan dengan MA, PhD, profesor lagi dalam bidang agamanya, padahal tiada bertambah hidayahnya, lagi boleh, lagi tinggi CJ dia, lagi tak kena masjid, sibuk tak maya jemaah pun tidak, bini pun lagi moden, daripada telekur molek-molek, pakai belik tekok, anak-anak dengan seluar ketaknya, apa jadi orang ni? Semakin tinggi ilmu agama dia, semakin jauh daripada Allah Subhanahu Taala. Tiada bertambah daripada Allah itu melainkan jauh.
Orang ni tak lebih dekat kepada Allah, malaikat semakin jauh. Tanda situ hadis ini diriwayat oleh Abu Mansur Ad-Dailami. Hadis ini diriwayat oleh Ad-Dailami. Kata Al-Iraqi, Al-Iraqi dalam Takhrij Ihya'ul Muddin, dia kata hadis ini daif. Hadis daif. Ketahui olehmu, wahai talib. Siapa dia talib? Ya. Nama talib. Talib itu mana orang belajar. Orang belajar ilmu itu mana talib. Ketahui olehmu wahai talib, maknanya ketahui oleh orang yang belajar. Orang yang menuntut ilmu itu mana talib. Jangan nak tahu cari orang lain, kita ni talib termasuk ni. Bahawa hidayah dan taqwa. Hidayah dan taqwa itu satu jua maknanya. Hidayah dan taqwa ni satu je makna dia. Tetapi ada bagi keduanya itu bidayah dan nihayah. Ada bidayah dan ada nihayah. Apa makna bidayah tu? Tanda dia, al-bidayah mana ada permulaan. Ada permulaan dan nihayah ada kesudahan. Ada penghabisan. Bidayah maknanya ada permulaan, nihayah maknanya ada penghabisan dia. Bidayah permulaan, nihayah penghabisan. Pasal itulah Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, dia tulis kitab sejarah, dia tulis Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah, mana permulaan dunia ni dan akhir dunianya kiamat. Ada, tetapi ada bagi keduanya hidayah dan taqwa itu, ada bidayah dan nihayah. Dari kerana inilah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Bidayatil Hidayah. Nama apa kitab Imam Ghazali? Bidayah Al-Hidayah. Apa makna Bidayatil Hidayah? Permulaan petunjuk jalan. Mana orang yang mula-mula sekali nak ikut jalan, nak menuju kepada Allah Ta'ala ini, dia bacalah kitab aku ni. Imam Ghazali letak sebuah kitab, nama dia Bidayatul Hidayah. Kitab ni kecil. Dia mula dengan adab menuntut ilmu yang kita baca sekarang. Diikuti dengan akidah. Kemudian diikuti dengan amalan-amalan yang zahir dan zikir-zikir yang hingga akhirnya insyaAllah. Yang semuanya terkandung dalam kitab Hidayatul Salikin ini. Kerana kitab ini telah disyarah oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Syarah kepada Bidayatul Hidayah. Kata Imam Al-Ghazali, fa'in qulta, fama bidayatul hidayati li ujarriba biha nafsi fa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa wa nihayataha batinatut taqwa fala aqibata illa bit taqwa wala hidayata illa lil muttaqin. Ini kata-kata Imam Ghazali dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Artinya, maka jika engkau kata, apa bidayatul hidayah itu? Apa permulaan petunjuk jalan itu? Itu maksudnya bidayatul hidayah. Permulaan petunjuk jalan ini macam mana saya nak ikut jalannya, nak pergi kepada Allah SWT ini. Permulaan dia apa? Supaya aku cuba dengan dia diriku. Saya nak masuk diri saya ni dalam kumpulan tersebut. Katanya, maka ketahui oleh ini jawapan dia. Jawapan yang diberi oleh Imam Al-Ghazali, maka ketahui olehmu bahawasa bidayatul hidayah, permulaan petunjuk jalan itu zahir taqwa. Kita zahirkan diri kita ni dengan amalan-amalan yang membawa pada taqwa kepada Allah SWT. Itu permulaan jalan. Dan nihayatul hidayah, akhir petunjuk jalan kitanya batinatul taqwa, iaitulah taqwa yang duduk dalam diri kita. Karena itulah Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membagikan peringkat agama ni tiga: Islam, iman, ihsan. Manakala sudah peringkat ihsan duduk dalam diri kita, tak payah lagi ada polis, tak payah lagi ada pengawal. Ihsan yang ada ni sudah cukup untuk mengawal seorang manusia itu daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Dan tiada dapat syurga melainkan dengan takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh seorang itu tak ada dapat masuk syurga melainkan dengan dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tiada dapat petunjuk melainkan bagi orang yang takut akan Allah. Nak dapat petunjuk,
Tak dapat petunjuk kecuali orang yang takut pada Allah. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah Ta'ala terima amalan-amalan ini daripada orang yang bertakwa. Kerana inilah kita ada cerita baru ni. Ingat ada cerita kita bagaimana cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut dia tidak diterima amalan dia. Takut, ingat ada cerita. Ali Zainal Abidin. Waktu dia nak pergi haji itulah. Kata ayat lagi sini. Dengar ada cerita. Kena ingat baliklah cerita tu. Cerita Ali Zainal Abidin hok mikul bagai tu. Tengah malam tu nak. Baik. Tak dapat syurga melainkan dengan takut akan Allah. Orang yang takut Allah Ta'ala, orang ni boleh syurga. Dan tiada dapat petunjuk melainkan bagi orang yang takut akan Allah. Nak dapat petunjuk pun nak orang yang takut pada Allah. Bermula takwa. Dan hidayah itu iaitu ibarah daripada mengerjakan taat yang disuruh Allah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat. Apa makna takwa dan apa makna hidayah? Tuan Syekh kata tadi, hidayah dan takwa ni sama. Satu. Satu jua maknanya. Jadi bermula takwa dan hidayah itu iaitulah ibarat, ini takrif dia. Ibarat daripada mengerjakan taat yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengerjakan taat yang disuruh oleh Allah Ta'ala, sama ada taat zahir, yang zahir ini yang kita nampak, salatnya, puasa, zakat, haji, buat benda-benda yang baik, itu semua dipanggil taat zahir. Atau batin. Batin ni ada dari diri kita. Keyakinan kita kepada Allah SWT, keimanan kita kepada Allah, ikhlas sayang kita kepada orang mukmin, sayang kita kepada Allah, pada Rasul. Semua tu benda-benda yang batin yang tidak nampak. Dan menjauh akan maksiat yang ditegahkan oleh Allah Ta'ala, sama ada maksiat zahir atau maksiat batin. Maksiat zahir setengah orang ni boleh hindar. Ada kebanyakan orangnya boleh hindar maksiat yang zahir. Dia tak pergi tempat buat maksiat, tempat-tempat permainan sudah tidak pergi dah. Tapi maksiat batin payah kita nak tinggal. Apa dia maksiat batin? Ria. Buat amalan tak ikhlas, itu maksiat batin. Hasad dalam diri kita, deki kepada orang, ini maksiat batin. Banyak lagi perkara-perkara maksiat batin yang memang susah untuk nak kikis, kecuali orang-orang yang benar-benar guna bijak pendekatan maslak al-muttaqin, guna jalan orang muttaqin ni baru dia dapat selamat. Seperti lagi akan hamba sebutkan dalam kitab ini insya-Allah Taala. Jadi tuan syekh kita ni bagi jaminan, mu nak kenal maksiat yang batin, nak kenal maksiat yang zahir, nak kenal ibadat yang batin, taat yang batin, taat yang zahir, akan disebut nanti insya-Allah Taala dalam kitab kita ni. Dalam kitab Hidayatul Salik ini akan disebut semua perkara-perkara yang patut kita buat, yang mesti kita tinggal insya-Allah Taala. Ketahui olehmu wahai talib bahawasa murad, apa makna murad? Maksud, itu makna murad. Murad itu maksud. Dengan taat yang zahir itu iaitu sembahyang, iaitu seperti sembahyang. Taat yang zahir itu iaitulah sembahyang. Salat yang kita buat ni zahir. Kerana orang nampak kita buat. Dan puasa. Puasa pun zahir juga. Walaupun kita boleh sembunyi nak makan dalam rumah kita, tapi biasanya puasa ni satu ibadat yang buat dengan tubuh badan. Dan naik haji. Naik haji lagi zahir. Sekapa pergi mengatar dah. Belum pergi tu panggil lagi orang, buat jamuan lagi, selamat tinggal. Penuh hepok pakat atas. Dan barang sebagainya. Ini dia panggil ibadat taat yang zahir. Dan murad. Apa dia murad? Maksudnya ataupun tujuan ataupun yang dikehendaki dengan taat yang batin itu, iaitulah seperti sifat kepujian. Sifat-sifat kepujian yang mesti kita ada. Sifat kepujian seperti ikhlas,
Allahu Akbar. Ikhlas ni lah payah kita nak cari ni. Kita boleh kata atas kad raya ke, atas apa-apa pun, tulis itu hadiah dengan tulus ikhlas daripada orang ni, orang ni. Tapi bila-bila tulus ikhlas tu pun, besar kad tu tepek di hadiah. Tulis ikhlas tak? Tulis besar-besar. Kalau betul-betul ikhlas, tak payah tulis-tulis. Bawa hadiah ni bagi dia. Dia kata mana boleh tak tulis. Kalau dia bagi hadiah perkahwin ni, banyak pula ramai orang bagi hadiah. Kalau kita tak tulis nama kita, orang tak kenal. Setengah orang ni dia cek pula, tulis senarai sosa orang ni bagi hadiah apa. Dia cedah nanti kalau orang tu panggil pula nak balas balik hadiah dia tu, biar sepadan dengan hak dia mari. Kalau dia mari harga murah, kita bagi harga murah juga. Begitulah mainnya sekarang ni. Nak cari benda ikhlas dalam kerja-kerja ni cukup payah. Dan merendahkan diri, mana tawaduk. Allahu Akbar. Nak merendahkan diri sekarang ni payah. Tak boleh seling sikit. Orang kata kita sikit kak, marah lalu. Dan nasihat, nasihat yang baik. Pasal itulah dia panggil nasihat ni. Kalau betul-betul kita ikhlas, kita nasihat pada seorang kalau orang itu tak kena. Dan zuhud. Gapa dia pula zuhud? Apa makna zuhud? Zuhud ni maksudnya membuangkan kecenderungan diri terhadap sesuatu. Itu makna zuhud. Hakikat zuhudnya benci kepada dunia dan berhadap kepada akhirat. Setengah orang ni, dia kata apa dia pakai baju tak cantik ni, pakai baju buruk ni, zuhud dia kata. Itu bukan zuhud. Zuhud ni hati seorang manusia. Pasal tu syekh kita letak di mana? Di mana duduk zuhud ni? Zuhud ni duduk dalam taat batin. Zuhud duduk di dalam taat batin kerana siapa dia nampak di dalam hati kita ni. Hati kita ni tamak atau tak tamak dunia? Kalau kita hati ni tak tamak ke dunia, itu makna orang ni zuhud. Ada, ambil. Kalau tak ada, tengok dulu. Halal, usaha juga dapat. Kalau tak halal, haram, tinggal terus. Yang syubhat pun ditinggal. Kita ni kalau syubhat tu, tanya lagi. Sebanyak besar mana agak-agak syubhat tu? Tak boleh hijah jadi halal ke macam mana? Cari lagi benda-benda. Dan nasihat dan zuhud dan sabar dan hilm. Awan hilm maksudnya lemah lembut dalam tutur kata dan tingkah laku. Dan tawakal. Tawakal ni bahasa Melayu kata tawakal dah sekarang ni. Tawakal ni mana serah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita berusaha apa-apa, kita kata kita serahlah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Dan barang yang sebagainya dan seumpamanya, semua ini dia panggil taat yang batin kerana bukan manusia boleh dakwah dengan mulut dia. Dia kata hamba ni tawakal tapi hati dia menakut, bukan tawakal lagi tu. Bermula murad. Maksud dengan maksiat zahir itu seperti zina. Oh ni jelas, orang yang zina jelas maksiat. Dan mencuri, oh ni pun jelas juga. Dan minum arak. Dan membunuh orang. Dan memalu orang. Apa dia makna memalu orang tu? Tulis kita memalu, mana memukul. Memalu, mana palu, palu. Palu tidak pukul ni. Bahasa Melayu berkata palu ni pukul juga tak? Memalu maknanya memukul orang. Maknanya dia ni pukul orang. Ngenak orang. Dan memaki orang. Allah. Dan mengumpat orang. Oh ni main-main ni. Mengumpat orang ni kita tak serah maksiat dah dalam melon ni dah. Duk beceh orang. Tama-tama sehari dua ni pula. Allahu Akbar. Orang ni beceh, orang ni beceh. Takut kita nak dengar. Kadang-kadang kita nak berhenti tengok orang ramai-ramai pun rasa tak nak pergi. Kerana masing-masing. Umpat ni, mengumpat ni sudah jadi satu. Sepuluh minum air gitu je, tak ada apa-apa. Tak rasa satu kesalahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang sebagainya, semua ini dia panggil maksiat yang zahir. Mengumpat ni termasuk dalam maksiat yang zahir. Dan murad, apa makna murad? Maksud yang dikehendaki, itu makna murad. Dengan maksiat yang batin itu, iaitu apa dia maksiat yang batin itu? Iaitu segala sifat kecelaan. Semua benda-benda sifat yang celak itu dipanggil maksiat yang batin.
Kerana benda ni tak nampak. Seperti riya. Apa makna tahu mana riya? Riya ni kita buat satu benda agama kerana nak menunjuk-nunjuk pada orang. Semaya banyak nak suruh orang kata warok dia ni. Dan ujub. Apa dia ujub? Apa makna ujub? Kau tak aja kata lagi. Ujub ni mana heran diri. Dia rasa dia yang orang paling hebat. Oh dia lah belakang saya belakang. Orang lain tu lekeh belakang. Itu makna ujub. Ria ni nak menunjuk. Ujub maknanya heran diri. Bangga diri. Itu dia panggil ujub. Dan kibir. Apa makna kibir? Kibrun. Takabur mana? Sombong besar diri. Itu dia panggil takabur. Dan hasad. Hasad ni ke Allahu Akbar. Apa makna hasad? Hasad dengki ni makna kita nak nikmat yang ada pada orang tu hilang daripada dia. Itu nikmat. Itu makna hasad. Kalau kita tengok orang ni kaya, kita duk berusaha juga macam mana nak supaya dia ni jadi miskin balik. Kalau tengok orang ni hebat, kita berusaha nak jatuhkan dia. Tengok kawan kita ni cerdik, macam mana nak buat dia tak lulus. Macam-macam benda yang kita buat, itu dia panggil hasad. Kerana inilah hasad ni satu perbuatan yang bahaya. Bermulanya pembunuhan di kalangan manusia ni daripada dua anak Adam dulu kerana hasad. Dan kasih kepada dunia. Kasih kepada dunia ni termasuk dalam maksiat batin. Pasal apa kasih kepada dunia ni bahaya? Ingat ke tidak kita? Ingat ke tidak kita? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu di akhir nanti, di akhir zaman nanti, umat Islam ini akan diganyang oleh orang lain. Setara mana dia ganyang? Seperti al-akalatu ala qas'atiha, seperti orang makan boleh lenyek hidangan yang ada depan dia. Dia nak budu, dia tanya budu. Nak makan, nak ikan, ambil ikan. Mana hidangan depan kita ni tak ada siapa larang. Kecuali orang penyakit. Ya. Orang darah tinggi kita boleh makan budu rebah lebih. Orang apa ni pula? Jatuh makan kolesterol sombak tak boleh. Maknanya halangnya tak ada halangnya sangat. Hidangan depan kita itulah makanan yang kita boleh ambil. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat bandingnya kepada kita bahawa di akhir nanti, di akhir zaman nanti, umat ini akan diganyang oleh umat lain, oleh bangsa lain. Orang tidak sama ada Kristian ke, Yahudi ke, Zionis ke, apa saja jenis. Akan lanyut orang Islam ni sepertilah orang makan duduk ambil barang-barang dalam depan hidangnya depan dia. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin qillati nahnu ya izin. Kenapa jadi macam ni ya Rasulullah? Apakah kerana kita bilangnya kita sikit pada waktu itu? Nabi kata bal antum kathir. Nabi kata tidak. Bilangnya kamu ramai walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sayr. Tapi walaupun bilangnya ramai, kualitinya seperti buih di air. Kita tengok buih, besar ke tidak besar buih? Besar. Banyak tidak? Banyak. Coba pergi sentuh dia. Keras ke lembek? Lembek, tak ada apa-apa. Pergi sentuh buih, itulah sajalah. Demikianlah umat Islam. Orang tanya, bilangnya ramai tapi seperti buih, tak ada orang berani. Jadi sebab apa orang tanya? Nabi kata asabahumul wahan. Kerana mereka ni telah kena satu penyakit, nama dia penyakit wahan. Orang tanya, wamal wahnu ya Rasulullah? Wahan tu gapo ya Rasulullah? Penyakit apa ni? Kalau penyakit jatuh boleh pergi belah tembok kok tu buka orang dia tu. Kalau penyakit darah tinggi ada ubat dia. Penyakit apa saja, penyakit mata ada ubat dia. Jadi sahabat-sahabat tanya, wamal wahan? Wahan tu penyakit apa ya Rasulullah? Tak ada doktor boleh ubat kau. Nabi kata apa? Penyakit wahan ni hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakitnya mereka ni telah ditimpa penyakit cinta kepada dunia, takut pada mati. Sekarang ni cuba kita tengok. Bila kita tengok sekarang ni, ni sehari dua ni pula, orang Denmark waktu bit semula kata nak dia lukis hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang bangun menentang kerajaan Denmark? Berapa orang bangun? Adalah 4-5 orang bangun. Hak lain-lain senyap tipah, tak ada apa-apa.
Jangan rakyat. Rakyat ni buat apa? Dia bangun muzaharah, belagak pijalah begitu je. Pemimpin-pemimpin. Dia memimpin negara umat Islam. Di bawah OIC. Berapa puluh negara ada di bawah OIC? Berapa negara ada OIC? Umat, pemimpin umat Islam. Gapo dia pemimpin-pemimpin ni royak pada Denmark? Apa dia yang dia kata? Hentikan dah hina Rasulullah. Jangan duk main dengan nabi-nabi. Ni dengan nabi kami sallallahu alaihi wasallam tak ada bunyi apa-apa. Cuma adalah pendakwah-pendakwah kita sama ada di negara Malaysia, di negeri Arab, bangun berceramah, bagi tahu kepada masyarakat nabi kita dihina, tapi apa boleh buat? Karena kita sudah dilanda penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ingatlah penyakit cintakan dunia ini penyakit yang besar, lebih daripada penyakit darah tinggi kecil manis, lemah jatuh lagi. Kerana inilah di antara sifat kecelaan yang macam mana kita nak ubat, kita cubalah insya-Allah taala dengan kita belajar. Kalau kita tahu, cubalah kita baiki diri kita sikit demi sikit. Mudah-mudahan kita dapat meningkat naik daripada terlalu cinta ke dunia, jadi pada orang yang ambil dunia ini sebagai laluan, abiru sabil saja. Dan barang sebagainya seperti lagi akan hamba sebutkan dalam kitab ini insya-Allah taala. Jadi tamatlah kita bab apa kita mengaji ni? Kelebihan ilmu yang bermanfaat. Lepas pada ni kita akan masuk pada al-babul awal fi bayanil aqidah insya-Allah taala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jadi program kita